kandidat penguasa di Aceh. Batin Nambro. Mulai Jani Abdullah. Mujakir Manaf. Tarmizi Akarim. Abdullah Putih. Irwandi Yusuf. Jakria Saman. Nyalo pegang prestasi-prestasi kandidat calon penguasa di Aceh, Nambro. Prestasi yang luar biasa. Yang pertama lo mulai le Jaini Abdullah. Jaini Abdullah segolong di penguasa langit Jawa di Aceh. Jadi menjanji Mbak Urung Aceh akan dibuka lapangan kerja seluah-luah ji untuk generasi Aceh. Tapi urangnya otak kalon. Ubena intansi pemerintah langit Jawa yang na di Aceh. Mamadung saudara Adra waji. Mulanya di dalam pendapa. Mulai dari ajudannya sampai urut lemeja dan awak Adra waji. Jadi lapangan dibuka kerja dan kan untuk urang Aceh. Ke saudara Adra waji. Yang prestasi. Tak boleh. Yang kedua, Mujakir Manaf. Mujakir Manaf. Ji Inau adalah urang nomor dua penguasa di Aceh. Perpanjangan tangan daripada lamir di Indonesia. Ji jamun di menjanji ci. Dibuka lapangan kerja luah untuk generasi Aceh. Tapi tak kalen, apa yang terjadi? Semakin urau generasi Aceh, ulua payah plung Malaysia yang minta kerja. Kalian, Mujakir Manaf menjanji, ji akan dipesaboh urang Aceh. Yang akan dipesaboh bangsa Aceh. Tapi urangnya udah kalan. Menganjainya Abdullah dua yang matang haji pesaboh. Tiba ini pesaboh urang Aceh yang menjuta. Sedang yang pilih ya. Ji di menjanji, akan dipesejahtera urang Aceh. Tema ini udah kalan. Bek takkan urang Aceh. Anak buah drawaji mantang yang lam utun. Sampai tu urangnya. Hana mupak sapat. Padahal yang kena apa yang untuk para kombatan gam. Tinggal disalurkan. Mentem. Tapi hana hijau. Hoi me pengen. Paki bancara ini ku sejahtera urung Aceh yang menuju taruh. Masalah jak waji. Ipegang urung Aceh gratis. Tapi tak ada peji yang jak pun gratis. Kan urung Aceh. Kadua draw. Sabodri Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf. Jadi sampai meneriakkan kemiskinan. Tapi dia hanya ijak kapal terbang dengan kurma. Kalian Irwandi Yusuf meneriak program JKA. Tapi ketika dia sakit ngeinong, mubak Malaysia. Bertolak belakang. Abdullah Putih. Abdullah Putih. Kali pernah di penguasa di Aceh. Tapi akhir ji tersandung dengan korupsi hingga masuk penjara. Nupilihlah burung lagi nyau. Kalinyan, Jakaria Saman. Jakaria Saman kita pegah lam. Urung Jawai. Bude geblo ya Pak Ide di Malaya 5.000 ringgit. Geblo ke urung kampung 15.000 ringgit. Bisnis. Kalinyan di Gunung Halimun. Wali ide diproklamasikan gue bendera gejakannya dia pegang program ni pai gue bendera raksasa ide man kan jawai mau urangnya udah pilih lah ke yang ke terakhir Tarmizi Akarim. Tarmizi Akarim adalah si kali pernah di penguasa di dia gubernur sementara di Aceh. Kalinya jika dia pernah penguasa nomor satu di Aceh Utara. Ketika dia penguasa di Aceh Utara, masanya Aceh Utaranya tengah maju-maju utak. Industri. NAKKA, PIN, PT Arun, ASEAN, dan mobil oil. Tapi pada saatnya, nikalan pakiban kondisi Aceh Utara. Urang Aceh Utara, masyarakat Aceh Utara, gasin. Kalinya, tak kalan di Babineh yang pagi belang lancang PT Arun. Mulai dari Panggoe, belang panjang, belang pulau, sampai belang ufak. Babineh yang memandu murung gasin.
nyan nekalan pakiban kehidupan wateji jet bupati Aceh Utara. Kalinyan kasus sampai toronyo di PT Aron menanci. Kasus tanah PT Aronyan sampai toronyo golong selesau. Dan mantang le masyarakat dalam panjangnya yak menuntut. Jadi memandung kandidatnya adalah urung bermasalah. Nyauranya awalnya dicalonkan drawalom untuk menjadi penguasa di Aceh. Cuman nyanya wa urung drawon ini pilih dalam urung-urung lagenya. Berarti bangsa Aceh uronya payah tasik ini ulai kembali na yang hana bere dari ulai urung Aceh. Nyauru-urung lagenya pilih lom. Kejiwaan diragukan. Jadi yang perlu lom pegalom Aceh adalah Sabo Nangro yang penuh kenangan. Aceh ibarat mutiara yang uronyo ka tenggelam udasar lautan. Akibat manusia-manusia yang hana bertanggung jawab. Tema uronyo dalam rangka pedesanggarnyo lon mengajak kembali memandung bangsa Aceh mati gondonya. Mutiara yang kanamnya di dasar laut. Kira-kira na rencana untuk tanam kembali, untuk taraihkan kembali. Ya apabila orang-orang sepakat mutiaranya yang kanam di dasar laut untuk taraih kembali, mari kita tanam sama-sama. Perjuangan macam panjang. Nekuatkan barisan. Ini bersama persepsi. Ini pegat persatuan. Insya Allah. Hana hal yang hana mungkin terjadi. Jika Allah beri. Aceh pasti merdeka. 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 Salim dari kamu. Dari Wanangro. Untuk memandung bangsa Aceh. Yang na di Nangro. Nepegang persatuan, nepegang barisan, nepesama persepsi, benar saling percaya, perjuangan mantang panjang, dan nyogolong berakhir. Dan yang perlu bidalong kepada Indonesia, kamu bangsa Aceh, hana pernah tunduk ke Indonesia, dan segolong Acehnya merdeka, kamu tetap menuntut. Jika kamu persatuan sahih, kamu yang akan meneruskan. Jadi dinakan jikana petinggi gam yang pegah hanale penuntut kemerdekaan yang Nangro Aceh kata mai dan kata unciji Nangro Aceh yang milih kamu mandung. Merdeka! 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 Salim perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.